Praktikum ketiga, pengenalan dan identifikasi tanaman yang termasuk ke dalam anak kelas Caryophyllidaceae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina, NIM 34-2019-012. Saya merupakan mahasiswi semester 4 program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mandiri mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi. Adapun tujuan praktikum ini agar praktikan dapat mengenal dan melakukan identifikasi serta membuat klasifikasi tanaman yang termasuk dalam anak kelas Caryophyllidaceae. Alat dan bahan. Cara kerja. Langkah yang pertama, kita lakukan determinasi dan membuat klasifikasinya. Langkah kedua, buat pertelaan dan deskripsi dari tiap-tiap jenis spesies yang diamati. Langkah ketiga, gambarkan seluruh organ tanaman yang diamati, mulai dari batang dan percabangan, daun, bunga, buah, dan biji. Yang keempat, buat rumus bunga dan diagram bunga. Yang kelima, buat rumus daun dan diagram daun. Dan yang keenam, buat keterangan gambar dan warnailah gambar tersebut sesuai dengan warna gambar aslinya. Hasil praktikum. Spesies tanaman yang pertama yaitu Bougainvillea spectabilis Gill atau kelang kertas. Termasuk ke dalam divisio Tracheobiota, subdivisio Spermatophyta, klasis Magnoliopsida, ordo Caryophyllidaceae, familia Nyctaginaceae, genus Bougainvillea, spesiesnya Bougainvillea spectabilis. Deskripsi organ tanaman, habitus pohon, habitat terestrial, arah tumbuhnya tegak, susunan tulang daun menyirip, fasis poli membulat, argo poli rata, apik polinya meruncing. Bentuk daunnya bulat telur warna hijau, permukaan atas daunnya suram. Bunganya bunga simosa dan kalsium majemuk. Terdapat daun pelindung yang menutupi bunga. Bunga ini bersifat banci. Spesies tanaman yang kedua yaitu Mirabilis jalapa L atau bunga pukul 4. Termasuk ke dalam divisi Magnoliopsida, subdivisi Spermatophyta, klasis Magnoliopsida, ordo Caryophyllidaceae, familia Nyctaginaceae, genus Mirabilis, spesies Mirabilis jalapa L. Deskripsi organ tanaman, habitus pohon, habitat terestrial, terdapat batang pokok, tumbuhnya tegak. Susunan daun tunggal, tata letak daunnya berhadapan, tidak memiliki stipula, margo fili rata, warna daun hijau, dan susunan tulang daunnya menyirip. Bunganya berbentuk terompet, warnanya banyak, ada kuning, pink, putih, mekarnya di sore hari, dan mengatup kembali saat menjelang fajar. Akarnya, kulit umbi akarnya coklat kehitaman, bulat memanjang, isi umbinya berwarna putih, batangnya tegak dan besar. Baiklah, sekian dari video praktikum saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.